datang nih, Kano, JKT. Karena minggu lalu kita absen karena ada satu dan lain hal, yaitu oh iya, karena kita skip karena kemarin kita habis bikin film horror gitu. Ada linknya di bawah kalau kalian mau nonton ya. Sekarang ini musim-musimnya nih, para fans-fans JKT itu udah sering ini di Twitter tuh nge-post-nge-post itu, sok-sok nge-post gitu, prediksi Ghost Hour tuh lagu apa, karena notabene di akhir masanya nanti bakal ada yang terpilih bakal ada video klipnya gitu ya. Orang-orang sudah mulai ada degung-degung antusiasme lah di Twitter dan kawan-kawan gitu ya. Agar tidak kurang tuh kita juga memberi kalian 10 lagu JKT48 menurut handler JKT gitu ya. Kira-kira boleh lah kalau mau masuk di Ghost Hour gitu. Tapi sekali lagi ini selera kita aja, jadi mungkin ini tidak sesuai dengan pendapat umum orang-orang yang mau masukin beberapa lagu ke Ghost Hour gitu. Tapi ini nggak ada salahnya. Kenapa tidak ada Tio lagi di sini? Sebenarnya masalah Tio-nya ada perlu. Jadi bear with me, gue sekali lagi kita langsung masuk ke nomor 10. Yaitu Utari no Rino Jitensa. Emang gue orangnya tuh lawas banget ya, itu emang nggak bisa move on gitu. Jadi mungkin bagi dirimu hanya teman sekelas aja begitu. Ini kayak kalau lu pernah ke sekolah naik sepeda apa? Never in my life sih gue naik sepeda, gue jalan kaki aja dulu ke sekolah sih. Ya lagunya bagus soalnya, lu kayak lu diboncengin tiap hari tapi lu nggak itu, tapi lu nggak disuka-sukain gitu. Mengutip kata-kata Mas Joko Anwar tuh ada tuh quotesnya tuh, karena kami terlalu dekat makanya kami tidak pacaran. Tuh kan makanya lu jangan sok-sok gitu lah, jadi teman curhat langsung sikat paling ditolak bapak, tapi justru penolakan itu adalah jalan menuju depresi lah, jadi kalian mending ditolak aja gitu terus jadi otak. Next kita ada Koki Gumo menurut gua. Karena gue tuh orang yang kalau suka nonton konser End of Free, gue tuh suka joget. Apalagi di Koki Gumo itu ada bawa selampe digoyang-goyang, kurang apa lagi lo. Nonton festival keringetan, joget-joget pakai sapu tangan. Itu lagu-lagu tim G awal-awal gue nonton semua itu di Koki Gumo. Melapa, demo-demo no, Namida. Nah, ini cuma berdua. Terus ada joget yang gue suka tuh kalau udah ada aerobikisme gitu. Ini sih gak ada alasan lain sih. Terus ada nomor 7. Ada Bingo. Itu akhirnya gue tip K banget memang ya. Jadi selalu gue masih bodoh. Mau tahu-tahu bingung nggak ke voting tetap gue bingo banget orangnya nih. Terus ada Mango number 2. Jadi pokoknya kalau joget tuh gue suka banget ya. Kalau gue tuh dulu kan sempet tim banget, apalagi lihat Shani di Mango number 2 tuh indah sekali. Lu lihat Shani joget tuh kayak wah mangga banget lah. Terus berikutnya ada Cime Love Song bang. Romantis tuh menurut gue ya kan, itu kayak lihat-lihatan dari jendela gitu kan, kayak film banget kan framingnya. Next nomor 4 kita punya, maaf deh ya, saya punya Amanda Pianis pak. Tereng. Jadi dari 3 Amanda Pianis yang center udah pernah gue lihat kan, ada si Shani, ada si Andela, ada si Yupi kan. Sunny the best. Next kita ada Hoshino Narumade something. Lagu itu memberi harapan gitu sebenarnya. Jadi walaupun kejarlah mimpi setinggi langit. Mungkin itu ada, tapi itu gue suka banget, apalagi waktu di cover di SoundCloud tuh zaman dulu tuh. Gue sukanya karena ada covernya dulu, baru gue lihat si di something dia itu kayak gimana gitu. Nomor 2, sebelum yang pertama, Halloween Night Dangdut Version. Gak ada yang ngalahin Naomi gue. Wah, itu kayak itu breakthrough sebenarnya. Gue sebenarnya malah pingin ada JKT ada dangdutnya itu, album dangdut dah sebarah biar nyanyi di event-event wibu. Si Avalen aja banyak yang demen sekarang wibu-wibu, apalagi Naomi satu album udah gak ada saya di siapa yang sekarang cengkok bisa dangdut ya. Nah ya udah Dena aja Naomi. Terus baju ganti apa baju yang bagus ya. Terus terakhir nomor 1 favorit gue adalah jam 7 lewat 12 bang. Itu gue pertama kali denger di handshake, lupain cek mana, pokoknya waktu itu ada si angkatan Tia adik kakak ya. Itu gue denger udah langsung suka gitu, terus begitu tahu liriknya, wah bagus juga ya. Dan gue kayak baru tahu liriknya yang panjangnya itu baru tempo hari. Jadi kayak itu worth the wait lah. Apalagi ntar kalau lo bayangin video klipnya kayak di kereta, kayak dorama-dorama Jepang gitu. Tapi kalau secara gue pribadi kan, di Kosovo kan banyak yang ini kan, nge-vote kan via teater, via segala macam, gunakan kesempatan ini sebisa sebaik mungkin karena kapan lagi Jod menawarkan diri untuk membuatkan video klip. Walaupun kalau dari 10 tadi, gue pribadi gue pengen sebenarnya lagunya itu Amanda Pianis, man. Bayangin di jazz bar gitu gue mikirnya, terus di stage, lampu macam-macam kayak unit songnya zaman dulu si Yuki
Sae sama si Mariko. Yang gua lupa lagunya apa itu. Kayak gitu konsepnya, kayak bling-bling keren gitu deh. Kalau gua ngebayangin ya. Ya, sudah. Coba kalian. Nah, kalian terus di bawah kira-kira kalian apa sih maunya kalau di Ghostbuster? Mungkin menurut kalian coba kasih tahu deh, kenapa lagu yang ini dan harus ini? Kenapa harus ada video clip-nya? Karena kan lagunya udah sampai 200 masih IGT kan, kalau 100 kan lebih ya? Udah 200 kan sekarang? Udah 200, banyak loh itu loh. Tapi ya, kalian gunakan kesempatan ini sebaik mungkin agar kita juga melihat yang baru dari IOT gitu. Ada dari mana? Udah sih gitu aja menurut kan. Mungkin kalian bisa titip salam ke Tantia gitu, karena dia lagi sakit ya, coba kalian terus di bawah di mention aja orang mention kayak Tantia Fesue gitu, di Instagram, di Twitter, semua mention di Instagram, di Twitter, at Facebooknya dia, coba kalian kasih salam lah ke Bapak Tio, kenapa? Terus tanyain, kenapa bang kok udah 2 episode gak masuk-masuk ke Idol JKT gitu, coba kalian tanya dan begitu. Kalau ada masukan atau saran atau enaknya kita mau bahas apa lagi, terus di bawah jangan lupa share video ini di grup WhatsApp keluarga kalian. Ya, daripada isinya hoax, mending menyebarkan muka-muka saya lah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Grab Deal Good Pictures untuk video-video baru tiap hari Senin. Nah, minggu lalu, maaf nih ya, mohon maaf nih ya, nanti kita traktir video baru lah. Ya, jangan lupa nonton, ada video horor juga, film horor terbaru. Linknya ada di bawah. Jangan lupa nonton, lalu di-share ke member. Saya masih kesepian, sampai jumpa di Jangan lupa di video berikutnya. Dadah!